kalian kerja di rumah Tuan Tang, Pak. Dia kayaknya disiksa, Pak, sama mereka, Pak. Tolong, Pak, tolong dicek, Pak. Tenang, Pak. Kami terima laporan Bapak dan kami akan selidiki. Pak, tolong, Pak. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan Vina di sana, Pak. Tolong cek sekarang, Pak, ya, Pak. Baik, Pak. Kami akan tindak lanjuti, Pak. Iya, yeah, makasih, Pak. Saya sudah kasih obat penurun panas, Bu. Nanti setelah tidur, panasnya akan turun.
Tapi kalau masih belum turun, kita akan melakukan perawat lanjutan. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, kalau begitu saya permisi dulu karena ada pasien yang harus saya tangani. Silakan, Dok. Permisi. Kita nggak usah peduliin anaknya. Ayo. Mau dibawa kemana pembantu saya? Ha? Tuan dan Nyonya ini sangat keterlaluan. Tega-teganya memperlakukan pembantu seperti ini. Ah, ini bukan salah kami ya. Dengar ya bapak-bapak ya. Ini salah Vina sendiri. Semenjak dia ditinggal suaminya, dia tuh suka stres, frustasi, dan ingin bunuh diri. Betul bapak-bapak. Jadi bukan artinya kami ini gak peduli sama Vina. Kami ini sayang sekali sama Vina. Dan kami akan mengurus Vina bawa ke rumah sakit. Sekarang juga. Mama, Papa, cepet bawa Vina ke rumah sakit. Aku sayang sama Vina. Aku gak mau kehilangan Vina. Iya sayang, kita akan bawa Vina ke rumah sakit. Tuh, bapak-bapak dengar sendiri kan? Kalau keluarga kami ini sangat menyayangi pembantu kami. Bapak-bapak, tolong ya bantu saya bawa Vina ke mobil biar kita bisa cepat bawa ke rumah sakit, ya? Ya udah kalau gitu, Pak. Bawa. Iya. Thank you.
sudah mendonorkan jantungnya gak sia-sia ngasih kamu, ya? Siapa, Ma? Pak, yang kasih jantungnya buat Ava. Ava, orang yang telah mendonorkan jantungnya buat Ava gak mau disebut namanya. Iya, Ava gak usah mikirin siapa yang mendonorkan jantungnya buat Ava, ya. Yang penting sekarang, Ava sembuh. Jarum suntik yang menempel di lengan Vina sehingga mengakibatkan infeksi dan membusuk setelah luka-luka lainnya, Pak. Dok, berarti kan itu sudah terbukti kita bisa menyeret Tuan Tang dan Nyonya Ta.